Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di luar sana? Kembali bersama dengan saya, Faizul Ikhwan, dalam segmen Business Ideo. Kali ini saya nak sentuh tips-tips untuk penceramah-penceramah baru. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, saya Faizul Ikhwan telah melatih sebanyak 2,000 penceramah di seluruh Malaysia dan lebih kurang 150,000 orang dalam pelbagai topik di seluruh Malaysia. Okay. Hari ini, dengan pengalaman yang saya ada ni, saya nak kongsi dengan penceramah-penceramah baru bagaimana untuk menangani masalah gugup benewer. Okey, benda ni saya sering dapat pertanyaan tentang bagaimana nak mengatasi benda ni. So hari ini saya nak kongsi dengan anda bagaimana nak settlekan masalah ni. Okey, insyaAllah moga-moga dia boleh bantu anda. Cumanya cerita dia sangat panjang, saya akan pecah kepada 3 bahagian insyaAllah. Dan ikuti saya hari demi hari 3 bahagian ini. Okey, mari kita berhadapan dengan gugup bed nervous ni. Sebelum tu, saya mohon pada anda tolong klik like and share pada kawan-kawan di luar sana, especially bakal-bakal penceramah ataupun bukan saja penceramah, kadang-kadang orang yang selalu kena bagi ceramah. Contoh kata, kadang ni ketua-ketua ejen ke, kadang-kadang anda ni ketua-ketua jabatan ke, dan anda ni memiliki macam-macam jawatan yang anda kena berhadapan dalam ceramah. Okey, mari kita mulakan. Tips nombor satu, kalaulah anda nak atasi gugup benceramah ini, anda kena be ready. Okay? Kenapa anda kena be ready? Ini yang paling penting tuan-tuan. Be ready akan membuatkan gugup anda lebih rendah sebenarnya. Dan tuan-tuan bila sebut be ready saja, ada 3 item sebenarnya yang anda kena fokus. Nombor satu, be ready adalah dengan mengetahui audien-audien kita sebenarnya. Bila sebut saja audien, penting sangat kita kena tahu siapa audien kita. Apa yang anda perlu tahu? Umur audien, kena tahu sangat. Sebab apa? Kadang-kadang kita berhadapan dengan audien yang muda, kadang-kadang kita berhadapan dengan audien yang senior, otai-otai, dan kadang-kadang bercampur tuan-tuan. So anda bila berhadapi dengan keadaan macam ni, kalau anda tak bersedia, anda akan lebih gugup daripada biasa. So kena pasti umur audien anda. Dengan cara itu anda lebih tahu pembawakan anda nanti. Kalau dengan otai, kena slow sikit. Kalau dengan orang muda, kena melompat-lompat sikit. So itu satu. Kedua, anda kena tahu kerjaya mereka. Kalau anda buat di jabatan kerajaan, kalau anda buat di tempat-tempat lain, anda kena tahu apa kerjaya mereka sebenarnya. Sebab setengah-setengah kerjaya akan memperlihatkan sikap atau sifat yang berbeza-beza. So oleh demikian anda kena tahu kerja mereka. Ketiga, anda kena tahu tentang pangkat mereka. Beza tuan-tuan, kalau anda handle kerani, pemandu, berbeza dengan middle management, dan beza juga bila anda berhadapan dengan top-top management, senior managers. Mereka cukup berbeza. Dan yang satu lagi, kalau anda berkemampuan untuk tahu level pendidikan mereka sebenarnya. Penting sangat anda tahu tentang level pendidikan mereka. Dan kalau anda pergi mengajar ataupun anda pergi buat presentation di luar sana, satu lagi yang paling penting adalah anda kena tahu sesi yang sebelum anda bagi ceramah. Maksudnya apa? Kadang-kadang sesi itu mungkin anda punya sesi di waktu tengah hari, kadang-kadang sesi anda mungkin di waktu petang. So anda kena tahu anda duduk di sesi mana. Okey, yang tu yang paling penting. Tapi saya ada tips yang lagi bagus sebenarnya untuk kita tidak gugup dan nervous, iaitu kalau anda nak tahu semua maklumat-maklumat ini, pastikan anda datang awal 2 jam. Guru saya kata apa, kalau nak handle ceramah, kena datang 2 jam. Kenapa kena datang 2 jam? Ada banyak sebab. Salah satu sebab adalah, kita sampai awal dan kita tunggu peserta kita. Kita berborak dengan peserta kita. InsyaAllah, bila kita borak dengan peserta kita, kita akan dapat tahu umur mereka, kerja mereka, pangkat mereka, pendidikan mereka. Sila air bulan, kita boleh kenal pasti perangai mereka. Sebab dengan berbual kita tahu, adakah orang ini pelembut? Adakah orang ni garang? Adakah orang ni ego? Adakah orang ni belagak? So ini semua penting sangat dalam kita menghadapi ataupun menguruskan gugup bin nervous kita. So insyaAllah saya akan kupas lagi sekali bab nombor 2, iaitu be ready bersama dengan saya dalam segmen Business Ideo. Kali ini saya nak menjurus kepada penceramah-penceramah baru. Okay, so klik like and share sebanyak yang boleh dengan orang-orang di luar sana. Moga-moga perkara ini dapat membantu kita. Okey, insyaAllah saya akan kembali balik untuk yang seterusnya di masa akan datang. Dan biasanya saya akan berkemenang setiap pagi. So tunggu post saya. Kalau saya tak boleh buat live, saya tetap akan cuba postkan tuan-tuan
pagi-pagi 8:30, 8:45 tunggu depan Facebook saya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak pada anda di luar sana. Kita akan berjumpa tidak lama lagi dalam segmen seterusnya. Banyak lagi ni, banyak lagi saya nak kupas. Okey, tunggu. Okey, terbaik.